kalau dulu saya naik basikal, lalu jalan ni pergi ke sekolah agama. Sekolah agama dekat depan sikit. Pergi jegur tau, pergi jegur. Pergi jegur. Balik sana. Kalau balik sekolah je, pergi jegur. Dua balik ni sekarang, kita jegur. Assalamualaikum, saya Johan Azhari. Hai. Baik, sekarang ni saya ada di kampung saya di Bukit Kecil Paya Dalam, Melaka. Inilah dia kediaman saudara saya, Putra Naim, rumahnya di belakang ni. Nanti Johan akan tunjuk kediaman rumah pusaka Johan. Yang mana memang dah tumbuh lalang tinggi sangat, yang mana memang nak kena racun, nak kena kemas. Dah lama kita orang tak selenggara. Jadi nanti Johan bawa. So sekarang ni nak tengah bersihkan dia punya rumah biasa lah. Kehidupan di kampung, aktiviti-aktiviti petang biasanya macam ni lah. Potong rumput, racun, tanam-tanam sayur, tanam-tanam ulam. Luas kampung, suasana kampung begini. Tapi Johan tunjuk rumah pusaka, tempat Johan tinggal dari Johan kecil. Sobat-sobatku yang sangat aku hargai. Baik, ini adalah rumah pusaka. Rumah pusaka yang mana Johan membesar dari umur Johan 2 tahun. Dan umur 19 tahun Johan, 18 tahun Johan terbang ke Indonesia untuk belajar di sana. Dan ini dah dia, rumah pusaka yang Johan diami sejak usia Johan 2 tahun sampai 19 tahun. Tapi itu tak sangka sekarang ni lalang dah tumbuh. Itu sebenarnya tempat letak kereta, parking kereta. Kalau belakang tu kita tengok ada buggy. Dan hari ni Johan nak buat kerja meracun. Nak meracun kawasan ni. Nampak lalang dan naik, Allahu Akbar. Belakang tu ada kebun. Dekat belakang ni ada kebun. Ada buah durian, buah langsat, buah rambutan, buah manggis belakang ni. Alhamdulillah, tapi tak sangkalah lalang dan naik Johan boleh datang pula dari jauh, sebab kebetulan ada kerja dekat Melaka. Singgah dan nampak gayanya Johan kena buat sesuatu dengan rumah pusaka peninggalan arwah nenek Johan. Dan itu adalah saudara-saudara kampung. Ini kampung Bukit Kecil Paya Dalam. Yang mana yang belakang Johan ni adalah saudara-saudara Johan juga. Duduk di sini, Johan ajak mereka, kita sama-sama racun tempat ni dan buang semua lalang-lalang yang ada. Nak tengok apa jadi. Dulu tu bagi tu, ada bagi. Nampak bagi tu di sana tu. Bagi tu lah tempat saya dulu main-main. Selalu orang main golf pakai bagi tu, tapi dekat rumah pusaka ada bagi. Tu adalah pokok durian. Dan belakang tu ada kebun sebenarnya. Nak lalu macam Allah Akbar. Ini tempat Johan bermain dulu. Itu tempat parking kereta. Dah semak dah meninggi dah. Kena buat sesuatu. Sebenarnya rumah ni adalah tepi jalan, tapi tanah sebelah dah ada orang beli dan naikkan bangunan. So besi siap lah. Besi apa? Nak lalu sini pun dah tak boleh. Jadi kena lalu sini. Oh. Oh. Ini tempat parking kereta sebenarnya.
Masuk je dari pagar tu. Masuk, parking di sini. Kereta ayah, kereta Volvo dulu. MAG, something like that, nombor plate. Sebenarnya ada meja bulat dekat sini. Kalau dulu, saya akan setiap kali hari raya Aidilfitri, inilah dia TV. Tempat untuk saya berkaraoke. Saya rindu. Ini semua tempat-tempat orang kampung datang. Saya tempat kita orang suruh lepak sini. Ini memang tempat orang muda lepak sini. Ayah saya akan lepak. Duduk depan dengan Abi, dengan Abi. Tapi ni semua ada gerai. Kemah. Sini tandas. Tandas untuk tetamu yang hadir, guys. Jadi, saya rindu. Ini sebenarnya dalam ni. Inilah arwah ibu saya akan selalu tunggu depan ni. Waktu saya balik dari sekolah petang, kalau pagi arwah ibu saya akan hantar. Dan kalau dulu rumahnya hanya separuh tu aje. Separuh tu je, atas tu je. Dalam ni memang tak ada lagi. Masa saya kecil lagi, umur 2 tahun, atas ni lah rumah. Tapi alhamdulillah, Allah SWT berikan kejayaan, rezeki lebih untuk ayah saya. Ayah saya pun tambah rumah dalam ni. Dan sebenarnya kat situ ada jam besar, tapi jam tu dah tak ada. Dan saya lah dah selamat dihilangkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab datang pecah masuk rumah. So nanti kita akan bawa berapa tu sebenarnya ofis eh? Ofis. Saya kecil-kecil, saya pernah main bunga api dalam bilik orang tua saya. Dan saya tak tahu fikir lagi, saya buang bunga api tu dekat dalam tong sampah. Dan bilik arwah ibu saya, ayah saya terbakar. Bombo datang. Arwah ibu saya tak marah pun. Aku tak marah. Tapi saya belajar lah, kalau lepas ni nak main bunga api, jangan main dalam rumah. So, saya akan cuba kemas dulu ralang. Arwah ibu saya memang suka masak dalam ni. Belakang ni tempat memasak. So, kita dapur, kuali apa semua ada dalam ni. Haa, macam mana? Agak dia tempat nak kena pijak yang bapak tau. Oh, kena pijak kat sini eh? Oh, dulu nakal, saya nakal. Nak tengok bilik saya tak? Bilik saya. Bilik saya. Haa, ni bilik. Baik, tak kena repot lah. Oh, ni bilik saya. Tu katil saya. Ini katil memang tak ada orang duduk. Memang, inilah bilik saya. Memang ni almari saya dulu. Saya orang susah. Tapi kalau dalam kampung tak adalah susah sebenarnya. Ada lagi susah. Almari saya ni tak mari, tak buku. Ada lagi buku ni. Kulam-kulam. Jadi kamar mandu tapi ini tu lah kena ingat. Saya akan tengok TV depan ni. Saya selalu suka tidur dekat sini sebenarnya. Saya suka tidur dekat sini. Bergayut. Ini ada telefon sebenarnya. Ada telefon. Sebab ni nampak. Ni wire telefon. Lama dah saya tak datang. Ini dia kediaman. Nama saya dulu. Waktu saya kanak-kanak. Jalan dah usang. Tapi insyaAllah. Saya bermula dengan membersihkan lalang di luar. Saya akan racun lalang di luar. Saya akan bersama dengan saya mungkin tak
pandai lagi, serahkan dengan pakar untuk racun. Itu permulaan untuk saya baiki rumah satu hari sama-sama dengan ayah saya. Salam. Itu suruh solat ya ayah untuk mendidik kan. Kalau boleh kita ni jadi orang yang bertakwa, kerana Ramadan mendidik kita jadi manusia yang bertakwa. Allah jangan tinggalkan ikhlas pada Allah. Allah yang bantu ni saya baik. Saya tidak lupa doa saya itu.